Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Ini tadi kemarin aku pesen rendang Mama Fuji. Tak kira iku 2 minggu, ternyata 3 hari udah nyampe. Tak kira PO, iya. Tak kira bikin dulu. Ternyata stok kayaknya ini. Enggak buat teman-teman. Ini enggak ada sekilo, 700 gram. Berarti kurang 300 gram sekilonya ya. Harganya 188 plus ongkir. Nanti nih tak buka tapi tak taruh kulkas ya teman-teman. Nanti besok tak buat sahur. Tak ngetinnya besok pas mau sahur. Sekarang tak taruh kulkas dulu, nih tak buka dulu. Ini kan kayak beku gitu loh teman-teman ya. Tuh. Oh, mantep juga apa kemasannya mewah. Nah, itu modelnya model ini ya. Udah mau merek dagang ya? Besok. Besok tak angetinnya ya. Ini tak taruh kulkas dulu. 700 gram teman-teman. Aku belum pernah nyoba. Biasanya kan aku pesennya di tetangga aku, tapi sama enggak nih rasanya? Ya, enakan mana. Tapi kan biasanya aku pesen sama tetangga kan deket kan ya. Kayak tetangga aku kayak enggak bikin postingan bikin apa enggak apa aku enggak lihat. Tapi ini aku nyobain ini coba enak apa enggak ya. Kayaknya sih besok tak masaknya tangetnya besok buat sahur. Oke. Nah, ini aku mau sahur pakai bebek yang tadi siang tak unboxing ya teman-teman ya. Bebek mama bebek. Rendang Mama Fuji. Ini mau tak coba tak angetin coba ya kayak apa dalamnya tuh gimana. Ini tak lihat dalamnya mau tak angetin semua apa gimana coba ya. Ini teman-teman dalamnya begini. Ini tak ngatin dulu pakai itu aja teman-teman. Tak nyuci itunya dulu. Aku tak angetinnya pakai sarangan ini ya teman-teman ya. Terus ini juga. Muat apa enggak? Takutnya kelebihan. Aduh, panas. Coba ya, pakainya aja teman-teman. Udah, tak biarin dulu terus tak tutup. Mana tutupnya? Dicuci. Secara semuanya teman-teman. Wala ternyata dalamnya masih ada plastiknya lagi. Ya wis seratnya plastik ya.
Akhirnya tak bawa dulu nih. Walah, lah plastikan. Ternyata. CS. Masih es teman-teman, lama juga ya semangat ini. Berminyak banget ya. Tangannya berminyak banget. Kurang. Nah, iki dadine ngumpul-ngumpul ngene kelamaan wis kebur insak, teman-teman. Heran aku. Rasanya kayak gini ya. Tak coba ini. Ini itu loh yang kayak panas. Orang buka sih buka pisau apa? Tak cobain ya. Nggak mama aku sih. Biasanya aku sama tetangga aku teman-teman. Ini hitam banget ya. Karena masih es keras kayak ini. Lama banget, udah setengah jam masa. Jam paling setengah. Iya paling. Sebenarnya. Lupa aku. Sahur teman-teman. Coba. Nah, apa sih? Ya, apa sih emang apa? Bu model dimasak mana? Satu mana? Murah lah. Mau sematang uni yang adol yang matang, yang ngomongin matang kok. Sama sih kalau alat apa deh, coba bayar rasain menurut gue rekomen diri unik. Dia kayak pahit kayak kesengan ini, terlalu gosong mbok kurang sak. Buat rendah-rendahan nih. Ternyata pesen buka lebaran malah kayak gini. Belum kok. Aku tipe orang yang tidak bisa makan daging keras, teman-teman. Jadi aku pilih-pilih. Bolong itu deh. Bagus ya. Bolong kan ya? Itu. Bapaknya kurang ini? Minyak doang kan? Iya. Terlalu gesem nih sih. Nama mana Fiji kan orang Padang. Hah?
Mamane Fuji kan wong Padang. Ya ora mudeng, masak ndek apa itu kan orang ngerti. Ajari bumbu-bumbune ndek sing kracek. Ah, keras banget. Ya, loh. Dengan harga 188 enggak rekomen lah menurutku. Sesuai selera sih. Terlalu gosong iki. Jangan kosong-kosong kalau masak ya. Angker. Ini tapi masak lama enggak gosong ya? Masa? Ini sampai sehari ya, Nek. Jadi ini yang masak. Tapi rupanya ya coklat tok ya. Enggak sampai gosong kayak gini. Warna kan gosong ini. Itu bumbunya. Iya kan? Mungkin dia selera yang ini kali ya. Cuman, kalau aku dekati, padang masih padang itu tetap. Masa sih? Padahal Mama Fuji itu loh, mau Padang loh. Hah? Agar minyak mumet. Iya, mumet malah anakku ya, ya podo wae. Tadi niatnya memasak kangkung kelamaan ngedang iki. Masak kangkung malah kulit taruh. Ya jadi wis wis arep imsak iku lho. Wis tak petik teman-teman tau ya. Arep imsak. Hah? Dari banget deh. Apa nih? Dagingnya. Iya kan, orang lembut kayak uni kan. Orang uni kan lembut, beda. Ayo pokok tuh dimakan di satu menit. Yang ini tinggi ya kalau ini tuh ya, wong-wong ya di kalau ini kok langsung kok. Yang orang seneng gue, aku minyak ya kak gue. Banyakan minyak. Bumbunya bumbu minyak. Nah, ini kan minyak tapi bumbunya kan akeh kan duri-duri kan. Karena duri-duri itu buat daging. Yang daging-daging aku ya. Oh, sahabat teman-teman ya. Ya, tadi aku sahurnya pakai rendang. Tadinya pengen masak kangkung, tidak keburu, berinsak. Tak taruh kulkas aja lah. Oh, sore ya. Ini niatnya, pada tadi bangunnya gue 3:30. Emang dia mana sih yang keliru, apa emang jadinya apa? Ngerti. Tapi reviewnya apa-apa? Reviewnya apa-apa? Review bayaran ya. Untuk budak, hasilnya cukup. Bo? Gak bisa dirasakan dengan kayak rendang. Ini orang uju. Kan gak kayak rendang loh.
Ya mbok de selera ini kan orang muda kan dhewe kan emang kalau beli rendang kan emang bener-bener sing masak wong-wong Padang ngono. Kelapane ra ono. Heeh, kelapane ku enggak ada cuman minyak doang iki ya. Ya teman-teman ini tadi aku sahur karo rendang ya wes. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ditunggu video selanjutnya. Aku mau lanjut minum dulu. Udah mau insak sebentar lagi. Dadah.